Salam Biz. Pada hari ini saya akan tampilkan bantal eksklusif, bantal hotel eksklusif The Sultan. Wow, ini nama menarik ni. Bantal hotel eksklusif The Sultan. Jadi saya tak nak berbicara panjang. Depan saya ni pun ada tuala, bantal pun ada juga. Saya terus kepada pengasas The Sultan, Muhammad Ashraf Abdul Aziz. Apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Okey. Ini ramai penonton pun mungkin tertanya-tanya ni, mana datang nama ataupun tercetusnya jenama The Sultan ni? Mungkin ada sejarah sikit ke? Okey. Pertama sekali, The Sultan ni kita di bawah syarikat Advertising Marketing. Okay. Kami sudah bertapak 3 tahun kan di Shah Alam. Okey. Okay. Lepas tu kalau saya nak cerita sikitlah macam mana dapat nama The Sultan. Silakan, ya. Okey. Kalau ikut dalam hierarki masyarakat kan, The Sultan tu adalah yang tertinggi, betul tak? Betul. Jadi kita nak tunjukkan yang bantal kita ni adalah kualiti tinggi, yes, dan yang terbaiklah. Jadi bila orang dengar Sultan, dia tahu okey, kualiti terbaik. Ya, yeah, terjaminlah. Ya, yeah, insya-Allah. Okay. Jadi apa produk yang utama dan ada juga mungkin produk-produk lain yang sampingan yang ditawarkan, dijual di Sultan? Ada. Okey. Yang pertama kita punya bantal lah. Okey, bantal utama kita lah bantal 5 star dengan 4 star. Okey. Oh, okay. Kita ada beza size lah. Lepas tu kita juga ada towel. Okey, towel berkala, towel yang warna putih. Mm-hmm. Kemudian kita ada bed sheet, okey, pillowcase, duvet dan juga pillow protector. And semua ini adalah standard hotel lah, kualiti dia. Ya, itu yang penonton suka tu. Yeah. Jadi apa kelebihannya? Kita tahu bantal hotel ni memang digemari lah. Tapi apa, mungkin ada kelebihan yang special daripada jenama The Sultan ni? Okey, yang pertama kita punya material kalau kita tahu bantal kita, material kita adalah feather synthetic ataupun feather silk cotton. Okey. Okay. Kemudian yang kedua kita punya size. Size kita berbeza sedikit dengan bantal biasa. Kita punya besar sedikit jadi lebih selesa lah. Kita besar 1 inci daripada bantal biasa. Okey, kemudian kita punya kualiti, kita punya ketahanan kita dah test memang minima 2 tahun insya-Allah tak kempis. Minima 2 tahun tak kempis, betul. Okey, menarik tu. Kemudian kalau kita tengok original feather, bantal dia harga dia RM200 ke RM300, memang tinggi. Jadi kalau kita punya dia adalah harga yang mampu milik lah. Orang kata harga mampu milik. Kita punya bermula RM50 dan sekarang ni kita buat promosi hanya RM45. Okey. Okay. Kemudian bantal kita ni boleh dibasuh. Itu yang special dia. Boleh basuh dan juga boleh masuk ke dalam dryer. Itu yang bila selepas kita basuh dan masuk dalam dryer tu, yang biasa bantal tu dia jadi macam kembung balik tau. Dia jadi cantik, gebu, dia tak kecut. Ya. Okay. Sebab dia tak semua bantal boleh masuk dalam dryer. Kan? Ya. Yeah. Itu antara kelebihan bantal The Sultan. Betul. Baik, selain pelanggan-pelanggan dari di rumah-rumah, jadi ada dibekalkan juga kepada hotel-hotel, homestay ke? Betul. Ada. Setakat ni kita dah supply kepada 3 buah hotel. Okey. Okey. Kemudian homestay kita sekarang ni memang ada banyak demand lah daripada owner-owner homestay. Sebab kita dapat cerita daripada owner homestay ni, selepas guest tu check out, biasanya diorang akan tanya owner homestay ni, you pakai bantal apa? Okey. So daripada situ owner-owner homestay ni cerita dengan geng-geng dia yang lain. Secara tak langsung sekarang ni ramai owner-owner homestay yang cari bantal The Sultan untuk letak kat homestay mereka. Okey, so maksudnya memang ada dibekalkan di hotel-hotel, homestay dan sebagainya. Betul. Jadi apa plan syarikat ataupun jenama The Sultan ni untuk mungkin dalam masa 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang? Okey, kita punya pelancangan kita nak jadi nombor 1 kelengkapan hotel yang ada di rumah setiap isi rumah di Malaysia. Yeah. Okey, yang pertama kita nak target Asia Tenggara lah. Mungkin permulaan kita bermula dengan negara jiran kita, Brunei dan juga Singapura. Jadi kita nak jadikan, bila orang ingatkan bantal, dia ingat The Sultan. Yeah. Macam tu. So itu plan ataupun future plan dalam masa dekat, insyaAllah. Jadi ketika ini ada The Sultan ada beri peluang kepada orang ramai untuk menjana income bersama dengan ni. Betul. Setelah 3 tahun kami beroperasi, okey, kami kini mula untuk membuka peluang kepada masyarakat. Kita nak beri nilai kepada masyarakat. Okey. Selepas itu kita faham dengan isu COVID sekarang ni, ramai orang yang hilang punca pendapatan, suri rumah, kita nak bantu suami dia. Okey, maybe mahasiswa nak buat extra income, boleh bersama-sama dengan The Sultan kami membuka peluang pendapatan dan sama-sama kita boleh membina empire perniagaan ini. InsyaAllah dapat dibantu. Baik, jadi cara penonton semua untuk menghubungi pihak The Sultan untuk mendaftar sebagai ejen dan sebagainya, atau mungkin nak beli terus produk. Okey, kita ada 3 cara. Okey. Okay,
Okey, yang pertama adalah website kita, www.thesultan.co. Okey, boleh pergi website kita, boleh beli terus dalam tu. Kemudian boleh juga pergi pada Facebook dengan Instagram kita. Okey, The Sultan Malaysia. Okey, lepas tu boleh DM kita kat dalam itulah. Kemudian boleh juga berkontak dengan kita punya ejen-ejen berdaftar. Dan mana nak dapat ejen-ejen berdaftar ni, ada dalam list website kita dan juga dalam Facebook kita. Kemudian boleh juga terus WhatsApp kita. Kalau nak beli sekarang terus boleh. 0136611225. 0136611225. Boleh terus kontak kita, WhatsApp kita, kita akan terus post ke rumah anda. So banyak cara anda, tak ada alasan untuk anda tidak membeli kalau boleh dapatkan. Bantal ada, tuala ada dan sebagainya, macam-macam ada terjual melalui jenama The Sultan. Jadi kata-kata akhir, harapan kepada penonton untuk terus dapatkan produk mungkin. Okey, saya harap para penonton dapat membeli terus dengan kami, okey, dengan kualiti yang tinggi. Ingat je, kalau nak tahu bantal The Sultan ni and everything, semua barang The Sultan adalah kualiti yang tertinggi. Jadi insyaAllah kalau beli tu, insyaAllah puas hati dan boleh beli terus dengan WhatsApp kami dan ejen-ejen mendaftar kami. Ya, insyaAllah. Jadi apa, boleh ulang sekali lagi WhatsApp ni dan Facebook ni apa tadi? Okey, WhatsApp kita 0136611225. 0136611225. Kami punya Facebook dengan Instagram sama nama, The Sultan Malaysia. The Sultan Malaysia. Satu perkataan. Tak ada underscore, tak ada apa ya? Tak ada. The Sultan Malaysia. Okey, boleh layari Instagram, Facebook dan juga WhatsApp nombor yang dimaklumkan sebentar tadi. Jadi kita cakap all the best kepada Ashraf dan tim The Sultan. Semoga bisnes sukses. Amin. Terima kasih. Okey, itu dia bantal hotel eksklusif The Sultan. Baik, salam bis, berehat sebentar. Jumpa sekejap lagi.